Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. Kerusakan jalan nasional di Selongan, Kelurahan Tanjung, dikeluhkan warga sekitar yang dinilai berdampak pada kesehatan dan ekonomi warga akibat dari debu jalan. Warga setempat pun berharap pihak berwenang segera melakukan perbaikan untuk mengurangi dampak yang mereka rasakan. Beginilah kondisi jalan nasional di RT 1 Selongan, Kelurahan Tanjung, tepatnya di jalan persimpangan Lampu Merah Selongan, yang terpantau pada 12 Juli 2021. Ruas jalan nasional ini mengalami kerusakan selama 2 bulan terakhir, pasca pengalihan arus lalu lintas angkutan berat yang biasanya lewat ke arah Kabupaten Balangan dialihkan melalui jalan ini. Terpantau kerusakan di ruas jalan ini kurang lebih sepanjang 100 meter dengan kerusakan terparah sekitar 50 meter dan kedalaman lubang jalan sekitar 30 cm. Berdasarkan informasi sejumlah warga setempat, meski ruas jalan ini sudah diperbaiki atau dilakukan pemeliharaan hingga 7 kali, namun kondisi badan jalan berulang kali mengalami kerusakan. Kerusakan jalan menyebabkan kondisi menjadi berdebu, sehingga warga setempat yang mayoritas pedagang pun harus melapisi kios atau tokonya dengan plastik bening. Bahkan ada warga yang sampai menutup dagangannya. Selain itu, jalan yang berdebu juga berdampak terhadap kesehatan warga, khususnya anak-anak. Warga setempat, Niah berharap kerusakan ini dapat segera mendapat tanggapan dari pihak berwenang. Dalam hal ini, Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Kami itu mudah-mudahan dan kita tolong, kita tanggapannya. Sebab kita di sini banyak isi anak bayi-bayi, anak halus. Kasihan setiap hari menghirup udara yang kada bersih, udara kotor. Lawan orang berdagang bawa rumah. Orang berdagang bawa rumah tuh habis kena semuanya. Imbasnya. Hal serupa juga terjadi di ruas jalan nasional RT 16 Selongan. Terpantau kerusakan terjadi kurang lebih sepanjang 50 meter dan kedalaman lubang jalan sekitar 20 cm. Meski tak separah di RT 1 Selongan, karena kerusakannya hanya menimpa seperempat badan jalan. Namun hal ini cukup sudah menyebabkan debu saat cuaca panas. Jadi, semenjak ada angkutan berat ini, jalan kami bila panas, debu ini masuk ke langgar. Ke rumah-rumah penduduk sekitarnya, lalu kami merasa ya terganggu lah istilahnya. Bahkan kalau hari hujan dicek, nah, kendaraan itu habis kena dicekannya itu. Jadi kami mengharap bagaimana solusi penyelesaian jalan ini. Kami hanya bisa menceritakan, hanya merasakan gitu lah. Sumiadi menceritakan, perbaikan jalan sudah dilakukan sebanyak 3 kali di ruas jalan ini, namun hanya berupa penambalan dengan tanah dan batu kerikil. Dan sepanjang jalan ini merupakan jalan nasional, di mana kewenangan perbaikan berada pada kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel. Alpi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.